Fungsi utama ban adalah menyangga beban. Ban harus dapat menyangga berat kendaraan dan muatan. Meredam guncangan. Meredam guncangan yang disebabkan oleh ketidakrataan jalan. Memindahkan gaya. Memindahkan gaya dorong kendaraan ke permukaan jalan, serta menghentikan laju kendaraan. Mengontrol arah. Mengontrol arah kendaraan pada saat melaju. Tetapi, ban juga merupakan bagian tak terpisahkan dari mobil. Penampilan mobil akan kelihatan lebih sempurna apabila ban yang terpasang memiliki penampilan pola telapak yang bagus serta ukuran yang sesuai. Untuk menjawab tuntutan tersebut, PT Sumi Rubber Indonesia menghadirkan ban yang merupakan perpaduan teknologi Dunlop dari Jepang, Amerika, dan Eropa. Dengan tenaga-tenaga muda Indonesia yang profesional dalam pembuatan ban dan di bawah pengawasan tenaga ahli dari Jepang, maka terciptalah ban unggulan di tahun 2000, yaitu SP Sport 2000 Global Performance Technology. Sesuai dengan namanya, SP Sport 2000, ban ini memang dirancang untuk memenuhi selera konsumen Indonesia di era milenium baru tahun 2000. Apa keunggulan-keunggulan teknologi SP Sport 2000? Anti-hydroplaning. Hydroplaning adalah suatu kondisi di mana daya cengkram ban menurun pada permukaan jalan basah. Ban terkesan mengambang di atas air, sehingga gaya yang diberikan kepada roda tidak akan memberikan respon sesuai yang diinginkan pengendaranya. Dengan wide square straight groove, yaitu alur telapak yang lurus dan lebar pada SP Sport 2000, mencegah terjadinya hydroplaning karena mampu membuang air dengan lebih baik, sehingga telapak ban tetap menapak dan mencengkram di atas permukaan jalan basah. High speed durability, responsivity, dan wear resistance. SP Sport 2000 memiliki daya tahan yang prima untuk kecepatan tinggi, cepat merespon getaran dari permukaan jalan yang tidak rata, dan memiliki umur pemakaian yang lama. Prestasi tersebut didukung oleh beberapa keistimewaan, yaitu jointless nylon band, menjamin keseragaman bentuk dan ketahanan pada kecepatan tinggi, cooling slot, berfungsi membuang panas, edge and full band, pelapis breaker di ujung dan di seluruh permukaan breaker untuk menambah daya tahan pada kecepatan tinggi, hard large bead apex, bagian bead yang kokoh dan lebar menjamin ban tetap melingkar di pelat dengan kokoh, triple thread radius, memperluas permukaan ban yang bersentuhan dengan jalan pada saat berbelok, sehingga menghasilkan daya dorong dan pengendalian yang lebih besar. Noise dan comfortability. SP Sport 2000 memiliki tingkat kebisingan yang rendah dan kenyamanan yang tinggi. Prestasi tersebut didukung oleh beberapa keistimewaan, yaitu 5 pitch variation block, yaitu 5 bahu telapak blok yang berbeda sehingga mengurangi kebisingan secara maksimal. Twin shift noise reduction berfungsi meredam kebisingan untuk menambah kenyamanan. Block stiffness control subgroove berfungsi mengurangi kekakuan blok atau telapak sehingga menambah kenyamanan. Bagaimana penampilan prestasi kerja SP Sport 2000 dibanding ban biasa? Secara keseluruhan, SP Sport 2000 memiliki prestasi kerja yang lebih bagus dibanding ban radial lainnya, dilihat dari anti-hydroplaning, high-speed durability, responsivity, noise comfortability, dan wear resistance.
Jadi kesimpulan secara keseluruhan bahwa SP Sport 2000 adalah Van Steel Belted Radial dirancang khusus untuk mobil sedan kelas atas dengan skala kecepatan V sehingga dapat dipacu pada kecepatan maksimum 240 km per jam. SP Sport 2000 dikembangkan dengan penampilan yang luar biasa untuk kecepatan tinggi dengan tingkat kebisingan yang rendah dan memberikan kenyamanan berkendara. SP Sport 2000 memiliki pola telapak dengan dua arah yang lebar dan kuat, sehingga memiliki daya cengkram yang sangat kokoh pada permukaan jalan basah. SP Sport 2000 tersedia dengan beberapa ukuran 19560 R1588V, 20560 R1591V, 19565 R1592V, 20565 R1594V, 19550 R1684V, 20550 R1687V, 22550 R1692V, 20555 R1689V. Dunlop SP Sport 2000 Global Performance Technology, produk unggulan baru produksi PT Sumi Rubber Indonesia.